Asid alfa-linolenik ini atau nama singkatannya adalah ALA merupakan asid lemak yang tidak dapat dihasilkan oleh badan. Oleh itu, ia perlu diambil daripada makanan atau suplemen. ALA ini juga merupakan precursor atau bahan asas kepada pembentukan dua nutrisi penting untuk perkembangan otak kanak-kanak, iaitu EPA dan juga DHA. Dari segi sumber makanan, asid alfa-linolenik ini banyak terkandung di dalam sumber tumbuhan seperti biji rami, walnut, chia seed dan juga biji labu. Kekurangan asid lemak penting ini boleh menyebabkan gejala-gejala seperti kulit bersisik, kelimomo, kuku menjadi rapuh, mudah penat dan banyak lagi. Kajian menunjukkan bahawa ALA ini mempunyai banyak kebaikan. Yang pertama, ia dapat membantu meningkatkan penghasilan serotonin iaitu hormon ceria. Ini akan menjadikan anak-anak anda sentiasa senyum dan juga ceria. Kebaikan kedua, ALA adalah dapat melindungi kematian sel-sel otak daripada toksin. Kebaikan yang ketiga adalah ia dapat membantu meningkatkan kelajuan pergerakan maklumat dari satu neuron ke neuron yang lain. Dan ini akan membantu anak anda untuk belajar dan menghafal maklumat dengan lebih mudah. Kebaikan asid alfa-linolenik yang keempat ataupun yang terakhir adalah ia dapat membantu membentuk lapisan saraf mata untuk memberikan penglihatan yang jelas dan juga baik. Kesimpulannya, pastikan anda mendapat nutrisi asid alfa-linolenik dengan mencukupi. Semoga info ini bermanfaat. SKW care for you. Info masih ini dibawakan oleh SKVI Kids.